بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manfa'ati ulumi fi darinya amin kitabus salati, ini kitab tentang salat. Kanat abdola min ghairiha, adalah ia salat lebih abdol daripada selain salat. Jadi paling abdul, farduha, maka fardunya abdul furudi, fardu yang paling abdul. Wa nafluha abdulun nawafil, sunnahnya sunnah yang paling abdul, paling abdul sunnah. Wa hiya abdulul ibadatil badaniyati, dan dia adalah paling abdul ibadah badaniyah, salat. Wa ba'daha, dan setelahnya as-shaumu, baru puasa yang paling abdul. Summal hajju, kemudian haji. Summal zakatu, kemudian zakat. Haza ini inda tasawi zamanil masrufi fil ibadati, ini ketika sama zaman ya yang ya masrufi, yang dialokasikan, yang diperuntukkan fil ibadati, dalam ibadah. Jadi kalau emang zamannya sama gitu. Wa illa, kalau enggak sama, fa kaifa, maka bagaimana yabdulu saumun saumu yaumin masyaqqal haji, masyaqqal haji. Kalau enggak sama, bagaimana dapat mengungguli saumu yaumin, puasa satu hari, masyaqqal haji, susahnya haji, berbagai kesulitan haji. Jadi bukan sama begitu aja, enggak ya. Kalau dirinciin secara perhitungan masa, ya haji lebih abdal daripada sembahyang dua rakaat. Ya masa dua rakaat bisa ngalahin haji. Gitu. Haji masya Allah capek banget, capek banget. Yang udah ngerasain haji, masya Allah. Tapi nikmat, capek nikmat. Au kaifa yabdulu rak'atani sauma yaumin, atau bagaimana dapat mengungguli dua rakaat akan puasa satu hari. Rakaat doang ya, mengungguli satu hari puasa kan ya, ya kayaknya gimana, kecil-kecil. Ya. Faradallahu ala hazil iba umati fi kulli yaumin wa lailatin khamsa salawatin faqat. Allah Ta'ala perdukan atas ini umat pada setiap hari dan malam 5 salat saja. Wa hiya ma'lumatun, itu diketahui, minadini, dari agama, bidarurati, dengan jelas, dengan mudah. Ya, dengan mudah bahwasanya kita wajib sholat adalah 5 kali dalam 24 jam. Nah, ini namanya syariat, bukan fikih. Ini namanya syariat, bukan fikih. Kenapa? Karena kalau fikih itu ya sesuatu yang hasilnya ijtihad, fikih. Ini sesuatu yang hasilnya ijtihad, fikih. Ya. Jadi kalau ijtihad berarti apa? Nanti bisa berbeda-beda hukumnya. Contoh seperti kunut, itu fikih tuh.
Ya, kunut itu fikih. Makanya ada yang sunat kunut, ada yang kagak sunat. Tapi kalau lima waktu itu syariat. Kalau ada yang bilang sholat hanya dua waktu aja, kufur. Iya. Karena syariat. Walam tajtami hadhil khamsu, dan tidak berkumpul ini sholat yang lima li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falhasil, maka kesimpulannya, anna subha, bahwasanya subuh li Adam, untuk Nabi Adam alaihissalam, min ghairi khilafin fiha, dari tanpa khilaf. Ya, subuh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam salatnya subuh aja. Wa zuhru li Daud, zuhur Nabi Daud. Nabi Daud zuhur aja. Wa qina li Ibrahim, dan kata qil zuhur itu bagi Nabi Ibrahim. Wal asru li Sulaiman, asal untuk Nabi Sulaiman. Wa qila li Yusuf li Yunus, dan kata qil mengatakan pendapat lain untuk Nabi Yunus, nah, salat asar. Wa qila li Uzairin, ya, kata pendapat lain lagi bagi Nabi Uzair. Wal maghribu li Isa, maghrib salat Nabi Isa. Maghrib aja salatnya. Wa qila li Daud, dan kata qil mengatakan itu Nabi Daud. Wa qila li Yaqub, kata qil lagi mengatakan Nabi Yaqub. Wal Isa li Musa, Isa untuk Nabi Musa. Wa qila li Yunus, kata qil lagi mengatakan untuk bagi Nabi Yunus. Wa qila li Nabina, dan kata qil mengatakan untuk Nabi kita. Wa khusus, dan dikhususkan biha, dengan salat lima waktu itu, hazil umat, akan ini umat, umat sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wal asau kama qalahu mudabiqiyu, itulah yang asah sebagaimana dikatakan oleh al mudabiqi. Wa la tajibu, dan tidak wajib, ai hazil khamsu, ini yang lima, ila al muslimil baligil aqil ta'ili minal haidi wa nifasi ba'da dukhulil waqti. Tidak wajib ini yang lima kecuali atas orang muslim yang baligh, yang berakal, yang suci daripada haid dan nifas setelah masuk waktunya. Fala tajibu, maka enggak wajib alaina, atas kita, mutalabatul kafiril asli yizimi biha, menuntut orang kafir yang asli, yang kafir zimi, dengan sholat. Kafir yang asli berarti ada yang bukan asli ini. Yeah. Yang bukan asli yang mana? Jadi setiap asli enggak, belum tentu lawanannya palsu kan. Jadi yang bukan asli, lawan asli sini adalah murtad wal iyadzu billah. Itu bukan asli itu, murtad. Ya. Yeah. Jadi enggak wajib kita menuntut orang kafir yang asli, yang kafir zimi, dengan sholat. Ya. Ini yang disebut dengan tadi, la tajibu, tidak wajib sholat, kecuali atas orang muslim yang baligh, yang berakal. Ya, orang muslim berarti orang kafir. Ya, enggak wajib berarti orang kafir. Enggak wajib apanya? Nah, dari sini bisa kita perhatikan, yang dinafikan enggak wajibnya itu adalah kita tidak wajib menuntutnya untuk sholat. Adapun nanti di akhirat dia akan disiksa. Iya. Dia akan disiksa. Kenapa disiksa? Karena enggak mau sholat. Padahal tamakun untuk masuk Islam. Tapi dia enggak mau sholat. Itu. Jadi yang tidak wajibnya di sini apa? Yang dinafikannya tidak wajib. Tidak wajib menuntut mereka. Kenapa? Idlau talabnahu biha lazima naqdu ahdi. Ini dia. Karena kalau kita tuntut dia, ya, orang kafir itu, bi'a, dengan sholat, maka lazima naqdu ahdi. Bak, ya, ya, lazim, ya, otomatis gitu ya, batal janjinya. Kafir zimi kan siap hidup damai dengan orang Islam. Kalau kita tuntut, nah dia
Ya, batal janjinya. Nah, kan dia menjadi kafir zimmi, siap damai dengan orang Islam, nah, kita pun siap tidak menuntut dia. Begitu. Jadi bukan berarti dia enggak wajib sembahyang semata-mata kemudian dia enggak disiksa di akhirat, bukan. Yang dinafikan tidak wajib di sini adalah kita tidak dituntut untuk menuntut dia sembahyang. Itu yang dinafikan. Jadi yang dinafikan adalah menuntutnya kita untuk dia sembahyang, itu dinafikan. Wa yu'aqabu, dan disiksa ala tarkiha, atas meninggalkannya. Disiksa itu dia meninggalkan fil akhirati, disiksa di akhirat. Kenapa disiksa di akhirat? Litamakunihi, karena memungkinkannya min fi'liha, daripada melakukan salat bil islami, dengan masuk Islam. Tapi dia enggak masuk Islam. Jadi enggak mungkin. Ya. Sebenarnya mungkin, dia mungkin bisa untuk melakukan sholat dengan apa? Dengan masuk Islam, tapi enggak mau masuk Islam. Nah. Tapi alhamdulillah sekarang banyak orang masuk Islam. Banyak orang alhamdulillah sekarang masuk Islam. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Pak. Yang keluar orang-orang susah. Iya. Banyak. Karena Islam kalau ingin dibandingkan dengan agama yang lain, ya Islam yang benar, ya. Banyak orang-orang pintar masuk Islam, pendeta, ya, aktivis, mereka meneliti Islam, akhirnya masuk Islam. Iya, sebenarnya menghancurkan, tapi dia jujur. Ketika jujur, ya ketemu yang benar, jujur. Ada tuh namanya, ya, Dr. Manakhim Ali, ya. Itu pinter banget itu, masya Allah. Dia tadinya non Muslim, sekarang jadi Muslim. Ya, Felix Yau, ya. Padahal ini udah ketahuan itu. Ini ahli, ya. Apa namanya, ahli manuskrip dia. Ya, masya Allah, ya, masya Allah itu. Sama kita enggak kejangkau, ini sampai sama dia. Gitu. Wala ta'taqidu. Ya. Wala, ya, wala taqdi murtaddatu. Waliyazubillah. Zaman al-haidi wa nifasi. Dan tidak mengkodok, ya, orang yang murtad waliyazubillah pada zaman haid dan nifas. Sholatnya tidak dikodok. Walau waqa'a fi riddati, sekalipun dia jatuh dalam kemurtadan. Iya, karena memang lagi haid, lagi nifas, lagi Islam aja tidak dikodok, bagaimana murtad. Bal yahrumu alaihal kodok'u, bahkan haram atasnya mengkodok. Alama qala al-Baydawi, ya, atas apa yang dikata mengatakan akan dia Imam Baydawi, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Baydawi wa Ibnu Shalah dan Ibnu Shalah wa Nawawi dan Imam Nawawi, beliau hukumnya haram. Au yukrahu, atau dimakruhkan, yang kedua hukumnya makruh. Alama qala jam'un mutaqaddimuna, mutaqaddimuna, ya, atas apa yang telah dikatakan oleh jamaah mutaqaddimun, orang-orang terdahulu. Iya. Wala yan akinu, dan tidak jadi. Ya. Jadi makruh hukumnya dan enggak jadi salatnya. Walakin, tapi
nukila anis Syarqawi, dikutip pendapat daripada Imam Syarqawi, yan akilu qada'un naflan, kalau dia qada juga, jadi qadanya salat sunat mutlakan, secara mutlak, masyaallah. Wa yusawu, dan diberikan pahala, min haisul qira'atu, dari segi bacaannya aja, bukan salatnya. Wa zikru, dari segi zikirnya. La min haisul salatu, bukan dari segi salatnya. Wah, ini lebih, ini lagi nih. Ya, lebih mudah lagi. Imam Syarqawi. Imam Syarqawi ini memang luar biasa karena beliau seorang akademisi. Ya, beliau seorang pernah menjadi rektor UIN, rektor UIN, rektor Al-Azhar. UIN belum ada ya. Rektor Azhar, Al-Azhar. Iya. Imam Syarqawi. Saya punya teman namanya Syarqawi, Ustadz Syarqawi. Cerita dia sama saya dulu, saya tanya, ente namanya Syarqawi, jangan-jangan dulu ente lahir bapak ente lagi ngaji kitab Syarqawi ya? Betul katanya. Dinamain Syarqawi. Ya, beliau ahli tauhid, ahli tasawuf, ya, ahli tauhid itu Syarqawi Al-Hudhudi, ya, kitabnya itu. Ahli fikih ada Hasyiah Syarqawi. Ya. Ada beliau ahli tasawuf juga, masya Allah. Sarah Hikam yang sering kita baca, ya. Ya. Kayak Bunyamin beliau suka baca itu, yang kita juga suka baca. Sarah Syarqawi ini pinggirnya tuh. Nah, itu Syarqawi itu. Enak banget dibacanya. Nah, itu beliau paham sederhana. Masya Allah. Itu karya beliau. Ya. Jadi beliau masya Allah luar biasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam.